Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video dari saudara ya guys, penampakan Pantai Gemah Widodaren Tulungagung ya guys. Yuk, jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sangat luar biasa ya guys, Pantai Gemah Widodaren Tulungagung ini. Dan walaupun tempatnya itu agak-agak kotor, tapi itu kelihatan sejuk banget begitu loh guys. Dan ini aku belum pernah pergi ke sana ya, karena kalau di Indo itu aku itu paling sulit banget itu untuk pergi ke laut guys. Terus terang aku itu kan takut ya, karena kalau di Indonesia itu kan sering banget ada mitos-mitos apa itu pantai selatan seperti Nyi Roro Kidul itu, aku takut banget guys. Jadi kalau di Indo itu aku jarang sekali pergi ke pantai, paling itu cuma pernah itu cuma satu kali ya, dan pokoknya itu aku selalu menolak kalau pergi ke pantai, padahal itu seluruh keluarga itu paling suka banget itu ke pantai ya, paling di sekitar Tulungagung Trenggalek situ loh guys. Tapi aku selalu tidak ikut dan aku selalu absen. Terus terang aku takut guys kalau melihat ombak itu, takut banget. Kan lain ya kalau di Hong Kong itu setiap minggu itu ke pantai, karena kalau di Hong Kong itu kan ombak itu kan tidak sebesar atau sedahsyat kalau di Indo ya guys. Apalagi kalau di Indo itu kan banyak sekali orang-orang yang hilang. Jadi aku tuh sangat-sangat, walaupun belum pernah, itu sangat trauma gitu loh guys. Lain kalau di Hong Kong, kalau di Hong Kong itu kan ombaknya itu paling cuma kecil, mapleng cuma begitu. Lain kalau di Indo itu kan ombaknya sangat menakutkan gitu loh guys. Jadi insya Allah besok kalau mudik ke Indonesia itu mau pergi ke tempat ini ya guys, tapi paling dari jauhan guys. Apalagi kalau memegang airnya itu takut guys. Ya ini mungkin orangnya itu terlalu ndeso guys, jadi itu paling nggak suka kalau pergi ke pantai. Dan ini kayaknya ini orang ini sedang apa itu menarik jala ikan ya guys ya. Wah pasti banyak sekali ikannya. Tapi aku paling suka itu kalau dapat oleh-oleh itu ikan bakar itu loh guys. Ikan tongkol atau ikan apa ya guys yang dibakar itu kan baunya itu enak banget guys. Itu kalau dimasak itu enak, cuma sayang itu gak asin. Jadi harus diberi garam sendiri ya guys. Wah, tengok ombaknya itu terlalu besar guys, jadi takut. Oke, sekian saja ceritanya aja guys. Jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari guys. Dan maaf, ini cuma sekedar hiburan.